Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ngokolakeun uji coba sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap pemilihan kalawan walatra tahun 2020 di Sorsi Jala Karupat, Kabupaten Bandung. Dina nasun-nasun eta aplikasi teh dipiharep mampu ngurangan waragad anu dikamalirkeun serta prak-prakan rekapitulasi suara bisa dipaju leuwih gancang. Meh 250 patandang ilubiung dina uji coba sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap pemilihan kepala daerah kalawan walatra tahun 2020 anu dikokolakeun ku Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Eta uji coba teh mangrupa anu katilu kalina. Eta aplikasi tengkena bakal dipake keur ngarekap hasil pemungutan suara dina Pilkada 2020. Eta uji coba Sirekap teh dipiharep mampu dilarapkeun kalawan HD. Pangnakitu ketak ngagunakeun teknologi informasi kawilang penting sangkan prak-prakan pilkada leuwih transparan sarta gampang diakses ku publik. Eta uji coba teh dilakonan keur maluluh rereged anu bakal mucunghul nalika eta sistem digunakeun. Eta aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap teh dipiharep mampu ngahemat anggaran sarta prak-prakan rekapitulasi suara bakal dipaju leuwih gancang. Yang dilakukan oleh KPRI untuk menguji sistem informasi rekapitulasi di mana teknologi ini baru untuk dari foto image menjadi angka digital. Nah, adapun nanti akan dilakukan atau diterapkan pada Pilkada serentak 2020 atau tidak, atau barangkali diterapkan untuk sebagian kabupaten kota, itu nanti kewenangan di KPU. KPU bakal nyorang sosialisasi serta informasi patalijing aplikasi Sirekap. Samalah moal nutup kemungkinan eta aplikasi Sirekap teh bakal dilarapkeun di dua leuwak anu bakal ngalakonan pemilihan kepala daerah dina tahun 2020. Rezitia Prasaja, Bandung TV.